Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menghadiri pengajian tasawuf, tauhid dan fikih atau tastafi yang dipimpin langsung oleh ulama Aceh Abu Mudi Hasnul Basri Samalanga di Masjid Raya Baitur Rahman Jumat 3 November 2017. Dalam kesempatan itu Irwandi bercerita tentang kondisi umat Islam yang diakuinya begitu memprihatinkan. Saat ini katanya ada pergeseran nilai di mana umat tidak lagi saling mengedepankan sikap gotong royong yang merupakan bagian dari dinul Islam. Karena itu Irwandi mengajak seluruh masyarakat untuk memperbanyak doa di mana dengan doa dan upaya bersama Aceh khususnya akan kembalinya masa jayanya di mana iman dan Islam bergema. Persoalan penerapan syariat Islam merupakan salah satu prioritas pemerintah Aceh yang tertuang dalam visi Aceh Mengadab. Karena itu, pengajian seperti pengajian tastafi perlu digalakkan di seluruh Aceh, baik di masjid-masjid maupun di daya sebagai upaya membentengi akidah umat. Ya Nabi Salam.